Sebuah pencapaian yang luar biasa dan tak terbayang oleh seorang Lesti Kejora saat ia dinobatkan sebagai penyanyi dangdut terbaik dunia oleh Presiden Amerika. Hasil yang sangat membanggakan semua orang. Akhirnya semua hinaan yang datang kepadanya telah dibuktikan dengan prestasi yang sangat luar biasa. Namun, sebelum lanjut mohon jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Setelah sukses manggung di berbagai negara dan membuat harum nama Indonesia, apalagi saat ia membawakan lagu Sunda di acara Festival Musik Dunia yang dihadiri banyak warga negara lain, hingga membuat semua warga Indonesia bangga terhadapnya. Banyak warga asing yang memuji suara Lesti, dan tidak ada yang menandingi apalagi saat ia mencengkokkan nada khas miliknya. Tentu saja kabar ini bikin bangga Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara Indonesia. Namun, masih ada saja yang menghinanya, baik dari rekan artis maupun warga masyarakat. Mereka seakan tak bisa terobati luka dalamnya, yang dibikin kecewa oleh tindakan Lesti yang melakukan pencabutan laporan terhadap sang suami atas kasus KDRT. Lesti merupakan seorang penyanyi yang memiliki banyak prestasi. Di usianya yang masih cukup muda, ia telah menjadi sorotan banyak stasiun pertelevisian. Bahkan dirinya menjadi rebutan televisi untuk mengontraknya. Lesti juga menjadi salah satu juri tonggak di Indosiar. Bahkan, Najwa Shihab pun turut memuji prestasi Lesti Kejora yang sudah membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Sedari kecil, Lesti memang sudah terlihat bakatnya. Saat berkeliling bernyanyi di kampungnya, Lesti tak pernah mengeluh. Kali ini, prestasi Lesti sudah tak bisa diragukan lagi. Setelah dirinya sukses go internasional, Lesti membawa segudang prestasi yang membanggakan Indonesia. Benar-benar kabar yang sangat menggemarkan kita semua saat Presiden Amerika Joe Biden secara langsung menobatkan sosok Lesti Kejora sebagai penyanyi dangdut terbaik dunia. Setelah penampilannya di Festival Musik Dunia menjadi trending di negara adidaya Amerika Serikat. Namun, perlu Anda ketahui bahwa kabar berita ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih.